Halo guys, oke guys, ini kita akan persiapan menjemput para pemudik dari Jakarta. Ini satu ekor sudah keluar dari garasi. Nah, ini nanti kita ada 4 unit yang akan menjemput ke Jakarta. Tapi sebelum itu, ini nanti akan melakukan cek armada dari Isuzu Prima Bintang. Oke, seperti apa videonya? Simak terus ya. Nah, oke guys, ini kita sedang... Yolah. Perjalanan ke Terminal Tidar untuk melakukan ramcek di Dishub, karena kita akan melakukan disewa bagi Damri ya, PT Pelindo, untuk bantuan arus mudik tahun 2024. Jadi sesuai peraturan dari Dishub untuk ramcek untuk setiap bis pariwisata yang akan diperbantukan untuk mudik. Gimana mas? Nah oke, Bolo, ini kita sudah sampai di Terminal Magelang, Terminal Tidar Magelang, dan kita akan melakukan cek Dishub. Nah ini kondisi Terminal Magelang. Ini bis-bis malam angkatan pagi. Ada Eka yang mau ke Surabaya, depan ada Bumi Jaya, Harapan Jaya, dan Gunung Harta. Ada Tronton, Pulopo. Itu mulai ada Tronton, Pulopo. Ini ada Samudra Trans yang akan melakukan kanan. Wah, ini Gunung Harta Volvo. Magelang Bali ya? Magelang Denpasar. Denpasar. Oke, kita parkir dulu karena mau melakukan cek ram cek Dishub untuk bantuan arus mudik 2024. Nah, ini suasana di Terminal Magelang. Ini ada 6 armada dari Samudra Trans dan ada 4 dari Dana Real. Ada 5 dari Dana Real yang akan melakukan remcek dari Dishub. Ini juga ada reguler Ramayana ada 2. Dan kondisi terminal sangat ramai di tanggal 3 Maret 3 April. Nah, ini kita di Terminal Magelang. Ramcek seperti biasa, jadi saya kucikir biasa untuk pelayanan jalan armada. Dari mengecek wiper, lampu, sen, pengereman, majaknya setelah dicek, kita mendapatkan stiker teks keselamatan. Dan kunci. Selain kendaraan, untuk sopir dan kru juga dilakukan pengecekan dengan cek tensi, pokoknya ini tes kesehatan. Tensi, urin, gula, dan sebagainya. Oke, Bolo, ini kita sudah selesai untuk ram ceknya dari Dishub dan sekarang kita meneruskan perjalanan ke titik penjemputan yang di Jakarta di PT Pelindo. Dan nantinya kita nggak tahu ini dapat jatah ngantar pemudik kemana. Dan alhamdulillah untuk ceknya layak jalan dan untuk pengemudi juga layak.
kita start dari Magelang, jadi kita masuknya di Tol Bawen. Suasana di pintu tol juga terlihat masih lenggang. Mungkin puncaknya nanti habis sekitar H-4, H-5. Kita masuk ke Tol Bawen, terus nanti kita lanjut ke Jakarta via tol. Nah, oke guys, ini kita sudah masuk di Tol Trans Jawa di KM383 arah ke Jakarta. Melihat kondisi sekarang padat merayap. H-7 yang dari arah Jakarta masih terlihat lancar untuk mobilitasnya, dan truk juga masih ada yang jalan ternyata, teman-teman. Dan belum terjadi lonjakan mobilitasnya. Oke, kita sudah sampai di gerbang tol Cikampek. Nah, di depan sana terlihat gerbang tol Cikampek. Nah, kondisi lalu lintas masih sama. Ramai lancar. Dari arah Jakarta terpantau ramai lancar di H-7. Sedangkan yang dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta juga terpantau ramai lancar. Oke, gerbang tol Cikampek Utama. Pol kiri. Kita akan langsung ke PT Pelindo yang ada di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya.